Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mokhtar Sawtinggi. Oke teman-teman, di video kali ini, di konten kali ini kita akan membahas top up emot terbaru ya. Jadi kalau misalkan kalian tuh pengen nunggu-nunggu emot terbaru itu, event bocoran, event top up emot terbaru itu, kemungkinan tuh kalau kalian pengen ikut, pengen ngeliat gitu, kalian download aja server Vietnam ya. Kemungkinan di server Vietnam itu di server India ya juga bisa ya. Mereka itu sering mengeluarkan bundle event dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya jangan lupa komen dan share di kepada teman-teman kalian, dan yang terakhir jangan lupa subscribe. Oke, dukung terus channel aku agar channel aku bisa berkembang untuk memberikan event-event terbaru. Oke, kita langsung aja ya teman-teman, langsung lihat event top up terbaru ya dari Free Fire. Jadi di sini teman-teman ya, tuh emot ini ya teman-teman, emot ini udah ada ya, semua server tuh ada emot ini, tapi yang ada yang bakal yang baru lagi tuh teman-temannya seperti ini ya teman-teman. Tuh itu emot terbaru dari Valentine is Royal ya. Kalau yang ini memang sih udah ada ya, tapi kemungkinan ini sih udah ada sih, yang ini kayaknya yang model terbarunya ya, tapi mungkin di server luar itu kayak kalau kita pengen miliki itu ya, itu di spinan kayak gitu ya teman-teman, kayak satu sekali spin 40 DM ya. Ya kemungkinan di Indonesia itu kalau nggak salah itu kalau yang top up apa sih emot-emot kayak gini tuh palingan keluarnya tuh di top up gitu ya, kalau nggak salah itu 140 ya. Jadi kayak gini teman-temannya yang bakal mungkin bocoran event top up keluar di server Indonesia ya. Tapi nanti kita tunggu aja ya berapa hari kemudian ya, mungkin bakal keluar tapi butuh proses ya 1-3 hari gitu ya teman-teman. Jadi yang berikut ya teman-teman, kita langsung lihat event top up yang berikut ya. Di sini ada tuh ya teman-teman, ini event bocoran top up yang terbaru juga ya teman-teman ya. Ini juga yang bakal keluar juga ke server Indonesia, tapi menunggu proses ya, entah 2 hari atau 3 hari gitu. Tuh kan keren tuh teman-temannya, dia ngompak sama petnya tuh, terakhirnya tuh jotos gitu teman-teman ya. Kita ulangi lagi teman-teman, tuh itu kayak silat-silat gitu ya, jurus tai chi gitu sih, hayo tai chi. Dan di sini juga ada SPD, apa sih namanya itu ya, SPD top up 300 ya, ini di server luar ya. Dan ini kita punya tato wajah ya, 100 DM ya. Jadi kemungkinan top up emot ini jika keluar di Indonesia ya, itu palingan sih 140 DM atau ya paling minimal paling tinggi lah 200 ya DM ya kalau di server Indonesia. Tapi aku itu lagi ada di server luar ya, jadi teman-teman. Nah, jadi kayak gini teman-teman tuh emotnya. Tuh, keren kan, ada efek apanya tuh tadi tuh teman-teman. Coba kita lihat kembali ya. Oh, ada efek singanya gitu ya teman-teman tuh. Dari sang harimau gitu ya. Sama petnya itu ya, sama bersamaan tuh. Nah, tuh kan. Dan emot petnya tuh ada keluar efek juga ya sih, tapi terlalu cepat gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu aja ya konten kali ini ya. Jadi kalian sudah tahu ya, nanti event bocoran itu emot top up itu kayak gitu tadi ya. Jadi kalian sediakan DM kalian, atau sediakan kalau misalkan kalian tuh ada duit ya, sediakan
sediakanlah agar kalian bisa mendapat. Kalau kalian pengen mendapatkan emote itu, nanti tunggu aja sih di server Indonesia bakal keluar ya, tapi mungkin 1-2 hari kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ya aku pamit dulu ya, jangan lupa share dan komen, dan yang terakhir jangan lupa subscribe. Oke, dan dukung terus ya channel aku ya, agar aku bisa memberikan event terbaru dari Free Fire. Oke, sampai jumpa. Protect those you love.